dawuh al-mawfurlah Sayyidil Walid Abah Abah Dhafir pernah dawuh ya, santri kalau makan jangan telanjang dada, cealabungan. Ya mungkin masak ya, masak itu kan dulu menanak nasi berkeringat, dia ingin simpel saja, bajunya khawatir bau ya, makan telanjang sampai setengah badan, telanjang dada. Ini tidak sopan. Kita sedang menikmati rizki dari Allah, pakaian kita tidak sopan. Ya, kalau perlu pakai kopiah, pakai kaos minimal atau baju yang rapi, makan dengan bismillah, dengan adab, bahwa itu adalah rizki Allah. Setiap butirnya jangan israf, jangan mubadir, jangan sampai tersia-siakan. Andaikan kita mengusap, apa istilahnya, mengecap jari jemari kita setelah makan, itu bukan karena rakus ya. Bukan karena rakus, tapi ada rizki yang tersisa di sini, khawatir membuang-buang. Jadi bentuk penghormatan kepada Sang Maha Pemberi Rizki.